Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Tema ini kita angkat dari kitab Membongkar Tipu Daya Dukun Sakti Berkedok Wali, Ustadz Sakti Berkedok Wali. Pertama, kita harus yakini bahwa setan itu ada. Dan setan itu mencakup seluruh makhluk jahat dari kalangan jin dan manusia. Terus bedanya apa? Iblis, setan, jin. Kalau iblis makhluk tersendiri yang memiliki keistimewaan dalam konteks bukan keistimewaan baik, tapi diistimewakan Allah. Pertama, umurnya panjang. Sebelum Nabi Adam sudah ada, setelah Nabi Adam diciptakan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Iblis setelah dikutuk, diusir, sumpah, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah mengutukku, maka aku akan balik menyesatkan anak Adam dari jalanmu yang lurus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ternyata enggak semua, kecuali hambamu yang mukhlasin. Berarti ada orang yang kebal gangguan setan. Nanti kita sebutkan. Nah, setan adalah makhluk jahat, bisa dari kalangan jin manusia. Adapun jin, makhluk tersendiri, punya umur tapi memang lebih panjang daripada manusia. Bahkan di dalam Sahih Muslim disebutkan satu riwayat. Di sini juga saya turunkan di kitab Membongkar Dunia Klenik. Ya. Antum bisa lihat ini 64 dari kitabnya. Kata Abdullah Ibnu Amr bin As, "Inna fil bahri," sesungguhnya di lautan syayatin, ada syaitan-syaitan, masjunatun, yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman. Berarti syaitan itu mampu menempati bawah laut. Masjunatun awsaqaha Sulaiman, yang dipenjara oleh Sulaiman, yushiku an takhruja, hampir-hampir keluar. Berarti masya Allah, sejak zaman Nabi Sulaiman nanti akhir zaman keluar. Berapa Nabi Sulaiman hidup pada tahun berapa? Pasti enggak tahu. Nabi Ibrahim sebelum Masehi berapa? Ini juga enggak ngerti. Nabi Ibrahim 3-4 ribu. Setelah Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ishak, Ismail. Habis itu siapa? Ya'qub. Habis Nabi Ya'qub siapa? Yusuf. Habis Nabi Yusuf siapa?
Mas, saya tanya Mas. Mas, Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa atau Nabi Musa sebelum Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dulu apa Nabi Musa dulu? Angkat kaki. Yang bilang Nabi Yusuf dulu angkat tangan. Loh, gak berani. Ini berarti nebak asal. Nabi Yusuf dulu ya ikhwan, baru Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu kedapatan Fir'aun yang sableng paling gendeng. Fir'aunnya Nabi Yusuf itu masih lumayan. Nah, setelah itu Nabi Dawud, habis Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Itu. Berarti hampir kurang lebih ya, seribuan ya, Nabi. Kalau Nabi Isa itu hampir 500. Ya, 1000. Sekarang sudah tahun hampir 3000. Ini sudah. Hampir-hampir keluar nanti fataqra 'alan nasi Qur'anan, membaca Quran. Mengajarkan orang Quran, padahal untuk bukan kebaikan tapi untuk kesesatan. Masya Allah. Coba Pak bayangkan mengajarkan Quran tapi tidak untuk kebaikan. Caranya apa? Baca inna a'tainakal kautsar 3 kali untuk nguampleng orang biar mudar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika nasional tar. Nah itu. Iya. Yeah. Waja'alna min baini aydihim saddan, dibaca 41 kali enggak napas, naik bus enggak bayar. Nah. itu. Dibaca Quran, tapi itu. Oke. Okay. Ini nanti. Hadirin sekalian, jadi jin itu punya kemampuan merubah diri seperti malaikat, tapi lebih hebat malaikat, lebih lembut malaikat. Coba Pak bayangkan, setan itu, jin itu bisa melembutkan diri sampai masuk ke aliran darah. Subhanallah. Makanya Rasul katakan inna syaitana yajri fi bani adam majruddam. Makanya orang itu kalau kesurupan nih, sama unjukin tempat-tempat kesurupan kalau meruqyah. Pertama yang di serang sini. Kemudian lari ke sini. Ya. Makanya kalau ruqyah pegang aja dulu sini. Tuh, makanya Rasulullah SAW sering melindungi kepala dulu, ya. Kalau membaca doa qul Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, mana? Kepala dulu. Itu. Kemudian pindah ke sini. Ini daerah kalau sudah di sini biasanya kalau reaksi terjadi saraf tegang urat sampai sini itu bergerak kencang, mata kemudian memerah biasanya gitu ya, dan orang kena jin itu kelihatan ini adanya muka-muka adanya. Itu nanti kita gue rupiah nanti ketahuan. Kemudian pindah ke perut, makanya dipegang perut. Kemudian yang paling terakhir dia kesini di antara kanan kiri kemaluan. Ini yang paling sulit. Tapi kalau kita pencet, tapi jangan perempuan ke laki-laki ke perempuan, bahaya. Makanya ruqyah laki-laki, perempuan-perempuan. Nah terakhir punggung, ini pertahanan terakhir. Makanya bekam itu tujuannya untuk ngambil, karena mereka jin itu rata-rata paling betah di darah kotor. Makanya setan itu berjalan bersama aliran darah kotor. Nah, diambil hilang. Itu tujuannya bekam. Apa nih, Pak? HP-nya, Pak? HP-nya dimatikan, Pak. Kalau enggak ambil aja. Buat infak masjid. Ya. Dah. Oke. Hadirin sekalian, setan manusia kebanyakan dukun, tukang sihir,
tukang jual STMJ santet tenung magic jengges, tukang ramal, kemudian pemuja arwah, penghadir. Ada orang yang bisa mengklaim menghadirkan roh-roh fulan, itu setan semua. Makanya ini nanti akan saya masukkan di buku terakhir, konspirasi laskar alam gaib. Laskar alam gaib itu ada 7: iblis, jin, setan, dukun, tukang sihir, pemuja arwah, dan tukang ramal. 7 ini nanti insya Allah mudah-mudahan bisa ini. Cuma saya lagi pada jamaah ngejar Wali Songo. Ustaz, selesaikan dong cepat Wali Songo. Tapi ini dibutuhkan kerja keras mengumpulkan maroji, karena menulis buku Wali Songo itu kayak nyari jarum di jerami, susahnya setengah mati. Tapi nanti kalau keluar bukunya masya Allah menarik, terutama nanti kita sampaikan bagaimana Sunan Kudus bawa Menara Kudus dari Mekah diwadai sapu tangan. Masya Allah, ya, menara dibungkus sapu tangan dari Mekah. Masya Allah. Jadi ceritanya dikecilin dulu, nanti nyampe Kudus diolor lagi sampai segede ini. Ada aja, apalagi adu kesaktian antara Sunan Giri sama Begawan Minto Semeru. Wah, itu seru. Oke. Gangguan tipu daya setan kepada manusia itu sangat banyak sekali. Yang paling populer adalah kesurupan. Kesurupan. Hadirin sekalian, beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu ya. Ini ada tersebarnya setan pada waktu sore hari. Makanya kalau ada anak itu menjelang maghrib itu jangan dilepas dulu. Rasul menyuruh untuk nahan sampai apa namanya hatta tadhhab rahmatal asya, ya. Kita urut dulu ya. Terus kemudian kita biasakan zikir kepada Allah, karena zikir itu sangat dahsyat pengaruhnya. Sulit untuk dimasukin, kata Allah, innal ladzina taqaw idza masyahu ta'ifun tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ya. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini yakin masya Allah dahsyat. Gitu. Bahkan Ibnu Mas'ud menyarankan kalau enggak bisa tuntas, minimal 10 ayat dari surat Al-Baqarah dibaca tiap 3 hari sekali. 10 itu mana? 5 ayat pertama, 2 ayat Yasin, ini apa? Ayat Kursi, 3 terakhir. 10 semua jumlahnya. Ini banyak HP-nya lah tuh, Pak. Matikan, Pak. Biar enggak ganggu. Terus kemudian dikir masuk keluar rumah dan dikir makan. Karena setan itu kalau kita enggak baca bismillah masuk, kata dia saya nemu tempat penginapan gratis. Kalau makan enggak baca bismillah nemu makanan gratis. Makanya setan kalau lapor ke iblis ke rumah orang-orang seperti ini gendut-gendut. Doa ketika jima untuk menghindari setan, ya, jangan sampai enggak doa ya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan ima razaqtana. Kemudian larangan makan minum dengan tangan kiri, karena kata Rasulullah, fa inna syaitana alladhi ya'kulu bisimali wa yashrab bisimali. Setanlah yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Nah, setan itu mulai kerja maghrib, istirahatnya subuh. Makanya kita bentengi dengan dikir pagi sore. Sore supaya kerja enggak nyasar ke tubuh kita. Pagi istirahat, enggak istirahat di tubuh kita.
termasuk orang yang ditempatin istirahat. Bahkan Masya Allah kata Rasul, ketika ada orang yang tidur tidak sholat, tidur tidak sholat, kata Rasul, dzaka rajulun bala syaitan wa ana udhunai, itu orang yang telinganya dikencingi oleh syaitan. Makanya tubuh kita yang mahal mulia ini jangan sampai jadi toilet syaitan. Itu ngapain toilet syaitan kita letakin di sini, ya? Toilet manusia aja sudah ini kok abli syaitan. Terus kita berlindung, isti'adah, ta'awud ketika baca Quran, ketika dengar gonggongan anjing, ringkikan keledai, ketika berhubungan suami istri juga Allahumma berlindung, ya. Berlindung ketika kita was-was, niup 3 kali ke sebelah kiri. Ini caranya. Ya, a'udzubillah. Muncul was-was juga a'udzubillah. Ya. Ini ta'awud. Ketika masuk WC, a'udzubillah, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu kata Rasulullah, la tadurruhul batalah. Siapa yang baca di malam hari tidak akan dibahayakan oleh batalah. Maksudnya para ulama ahli tafsir adalah sihir. Nah, sekarang kita bahas lebih spesifik ke kesurupan. Kesurupan itu ada 2. Kesurupan sadar yang diganggu akhlaknya, perbuatannya. Kesurupan yang tidak sadar yang diganggu apa? Kesadaran hidupnya. Jadi hadirin sekalian, sebetulnya ahli maksiat semuanya itu kesurupan. Cuman yang diganggu perbuatannya. Otaknya sadar, tapi perbuatannya menyimpang. Makanya semua orang yang keluar jadi syariah tidak mau menerima Islam, statusnya majnun. Gila itu apa, Pak? Kesurupan itu apa? Tidak mampu memilah. Tidak memiliki kesadaran. Lah orang sekarang kalau enggak tahu halal haram, khamr itu haram, daging babi itu haram, ya, yeah? Zina itu haram, apa sama dengan? Sama dengan orang yang tidak bisa menggunakan akalnya. Apa artinya? Makanya Allah menegur, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu dengan nikmat Tuhanmu yaitu Islam tidak mungkin gila. Berarti siapa yang nolak Islam? Nah, terusin loh yang kenceng. Yang nolak Islam? Nah, antum ya yang ngomong ya. Karena kalau antum cari definisi gila ialah tidak mampu memilah sesuatu. Lah kalau orang sekarang enggak bisa memilah hak batil, halal haram, bid sunnah bid'ah, tauhid syirik, iman kufur, apa artinya? Majnun. Makanya seluruh dunia itu majnun kecuali muslimun. Dia yang mengamalkan Islam dengan baik. Ada muslim juga dalam kondisi enggak sadar, enggak ngerti. Jilbaban itu sun, apa namanya, wajib, nutup aurat itu wajib, buka haram, enggak ngerti. Oke. Sekarang kita bahas kesurupan yang ganggu kesadaran. Yang kembalinya dia tidak bisa mengendalikan diri. Ada kesurupan yang menghilangkan kesadaran, tidak bisa mengendalikan tingkah laku perbuatan, itu bukan urusan kita itu. Orang yang ahli maksiat sekarang enggak bisa mengendalikan diri, akhirnya hilang kesadaran. Hadirin sekalian, orang bisa kesurupan karena 6 faktor. Yang pertama, karena sebagai ujian dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku uji dengan suatu keburukan termasuk sakit, kena sihir, kesurupan, dan kebaikan, fitnah semua. Yang kedua, sebagai bentuk hukuman dari Allah. Itu ya, kadang kena hukuman, orang kena sihir dihukum oleh Allah, kena jin dihukum oleh Allah karena melakukan penyimpangan. Yang kemudian ketiga, ke berapa? Ketiga,
asmara, hawa nafsu dan syahwat. Makanya Pak, orang yang lagi jatuh cinta rata-rata kena zina. Begitu juga yang dikuasai nafsu dan syahwat. Cuman mereka enggak sadar. Makanya sampai ada jin yang jatuh hati sama manusia, akhirnya diganggu. Banyak ketika diruqyah suruh keluar, enggak mau. Kenapa kamu ganggu? Saya senang dia. Selesai. Kemudian kebencian dan balas dendam. Artinya jin itu balas dendam, benci sama manusia. Entah karena terganggu oleh ya seperti manusia Pak, lapaknya terganggu, parkirannya, benci, dendam. Bisnisnya terganggu, benci, dendam. Keluarganya diganggu, benci, dendam. Sama manusia sama jin itu. Bahkan jin lebih jelek daripada manusia. Kelima, tindakan bodoh jin, alias ini jin-jin yang usil. Ada manusia yang usil enggak? Kadang ban dikempesin. Ya kadang-kadang naudzubillah kompak dicuri, itu usil. Jadi jin murni usil, enggak ada. Kalau ditanya kenapa kamu ini? Ya. Enggak ada alasan, usil. Sehingga dikena. Sekarang hadirin sekalian, beberapa bentuk potret gangguan biasanya provokasi jin dan hasutan di tengah-tengah manusia. Jadi tengkar itu juga bagian daripada bentuk gangguan jin. Pengingkaran iblis hari kiamat. Nah, orang yang makanya Pak, Masya Allah, jin itu, orang itu diganggu, reaksinya tergantung jinnya. Kalau jin Buddha yang menjelma apa? Agama Buddha. Jin Hindu, Hindu. Bahkan yang enggak senang Quran, membenci Quran. Kalau jinnya sekarang enggak senang zakat, ya benci zakat. Kalau jinnya sekarang enggak senang poligami, ya enggak suka poligami. Tuh, makanya yang enggak suka poligami itu kesurupan. Perlu diruqyah. Ada orangnya ya Pak ya. Masya Allah, lupa sih. Subhanallah. Ya. Makanya di nisan kata Rasulullah, iblis nongkrongin manusia di pintu hijrah. Jangan hijrah. Nanti harta kekayaan kamu semua hilang, kamu tinggalkan, rugi. Nongkrongin jihad. Jangan jihad, nanti anak istri kamu janda, anak kamu yatim, gimana? Nongkrongi sedekah, kamu kalau nanti sedekah miskin melarat lo, hati-hati. Jadi di nisan jin itu sesuai dengan profesinya. Itu makanya reaksinya pun masing-masing. Makanya ada orang yang pelit, berarti kena jin pelit, setan pelit. Ada orang yang sekarang suka apa namanya ganggu usil, ya jin usil. Itu yang ganggu dia itu jin usil. Ada yang kadang-kadang disuruh ngaji susah, nah ini jin-jin yang suka malas ngaji ini juga. Itu susah itu. Ada yang jin cerewet, ya udah cerewet, itu tergantung. Malas sholat berarti jinnya anti sholat. Malas haji umroh, jin malas haji umroh. Itu Pak, Masya Allah, orang itu kalau kesurupan, jinnya itu nggak seneng, itu dibikin ada was-was bisikan, jangan ke situ, menguat, jangan haji terus bisikan. Enggak haji, jangan umroh, jangan enggak umroh, jangan infak, jangan infak, jangan dibangun tuh masjid. Atau didorong, tuh bangun aja itu kuburan makmu. Ya, bangun ini, bangun. Jadi dorongan. Makanya ketika kuat setan dia nurutin, kuat malaikat dia tahan dan ikut malaikat. Makanya kata Rasulullah, bisikan itu ada dua macam, bisikan setan sama bisikan malaikat. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan bagaimana kita bisa membedakan itu bisikan malaikat ama syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ketika beliau menafsiri ayat ini, kata beliau, dari ilmu syariat yang memilahnya. Makanya di sini yang paling inti adalah ilmu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani bebas dari gangguan syaitan karena ilmu. Ketika diganggu oleh iblis, setelah itu dia mengatakan, iblis saya Tuhanmu, sejak hari ini yang haram halal khusus buatmu. Abdul Qadir mengatakan, minggat wahai musuh Allah, kamu bukan Tuhan. Akhirnya setan itu mengatakan, wahai Abdul Qadir, saya menyesatkan orang hampir 70 seperti kamu, kena semua kecuali kamu sukses dan selamat.
karena berkat ilmumu. Ilmu itu masya Allah, ilmu syariat. Selanjutnya setan mencuri kabar berita langit, kemudian dikasihkan ke dukun. Nah ini nanti pembahasan soal dukun. Jadi di setan-setan itu nyuri kabar langit, makanya kata Allah menirukan komentar ucapan jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i fa man yastami'u al-ana yajid lahu shihaban rasada wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Kami dulu itu saling tumpang menumpang sampai langit. Jadi jin itu disebutkan di dalam riwayat Sufyan al-Thawri memberikan perumpamaan seperti ini, sampai dia bisa mencuri kabar langit, dikasihkan ke dukun, benar satu, dioplos dengan 100 kedustaan. Itu makanya dukun itu banyak bohongnya daripada benernya. Maka Allah berfirman surat Asy-Syu'ara ayat 221, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, mau enggak aku ceritakan kepada siapa setan-setan itu memberikan wahyu wangsit, tanazzalu ana kulli afakin pendusta azimin, banyak berbuat dosa. Makanya kalau enggak bohong itu enggak dukun. Dan kalau sekarang dukun enggak mungkin enggak bohong, dan kalau enggak bohong bukan dukun. Dan dosa, semakin nikah dia berbuat dosa, maka semakin datang tuh gede bantuan jin. Makanya ada yang nyantet pakai mushaf dua dijadikan sandal, dipakai sambil buang hajat baca mantra. Itu ada lagi didudukin, bahkan ada yang mushaf Al-Quran diambil digunting-gunting, celup darah haid, kemudian dimasukkan ke katok dalam bekas, kemudian ditirakatin, dipuasain, ada meditasi, udah dapat bantuan. Makanya enggak mungkin gratis, sehingga Allah katakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadum raqa. Ada sebagian kelompok manusia minta bantuan kepada sekelompok laki-laki jin, tidak menambah kecuali dosa buat manusia, melampaui batas buat jin. Karena semakin nikah dosa, semakin tinggi gede bantuannya. Maka pernah ada orang yang dikatakan karomah wali, ternyata apa? Dibantu oleh jin. Dan setiap dia itu diberikan karomah kesaktian, jin selalu minta sodomi. Itu sodomi. Itu. Na'udzubillah. Bisikan setan dalam keimanan manusia, ini yang paling berat. Gangguan setan yang paling berat juga, mengatakan bisikan yang menciptakan langit Allah, bumi Allah, terus yang menciptakan Allah siapa? Na'udzubillah. Kata Rasulullah kalau sudah sampai seperti itu, kata Rasulullah SAW, falyasta'id billah wal yantahi, hendaknya memohon berlindung kepada Allah dan dihentikan, jangan dilanjutin. Ya, lewatnya setan di hadapan orang yang sholat, ini juga setan. Ya, termasuk jenis gangguan setan adalah apa? Kita sedang sholat dilewatin. Itu. Makanya Rasulullah SAW sampai memberikan suatu arahan, fal yuqatilhu, tidak diperang. Karena kata Rasulullah, fa innahu syaitonun, itu setan. Bahkan kata Rasulullah SAW, la'an yakifa ahadukum arba'ina khairun an min an yamurra baina yadayil musalli, seandainya ada orang disuruh berdiri 40 tahun itu masih lebih mendingan dan ringan ketimbang berjalan di depan orang sholat, maksudnya tanpa menggunakan sutra. Ini diperhatikan ya ikhwan. Ya Rasulullah SAW mengatakan idza sallahatum ila syai'in fa yasturu minan nas fa aradahum ajyajtas bainati falyadfa'u. Jika di antara kalian salat di depan sesuatu tapi ada orang maksa salat di dalamnya, itu lewat di dalamnya, maka hendaknya ditolak. Kalau enggak, fa in aba, kalau menolak, falyuqatilhu, hendak diperangi. Kata Rasulullah, fa innama huwa syaitanun, karena dia itu setan. Kemudian hadirin sekalian,
Ini kita ingin sampaikan secara cepat ya. Setan ikut makan minum, tadi sudah saya sampaikan, setan mencuri makanan ya, bisikan setan dalam sholat, tawa setan terhadap orang yang menguap. Nah, jadi ketika kita menguap, apalagi sampai mengeluarkan itu, setan ketawa. Kata Rasulullah, at-tasa'ub minasyaiton, menguap itu dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadum falyaruddu masata, dia hendaknya tolak sebisa mungkin. Fa inna ahadum idza qala ha, ya, kata Rasul, dhahika syaitan, diketawakan oleh syaitan. Kadang-kadang subhanallah udah mangap, masyaallah, lebar lagi. Udah gitu teriak mak gitu. Ah, udah setan ngakak itu. Ngakak setan. Makanya ditahan, ya. Kalau enggak kena pakai tangan. Terus kemudian ada sekalian, setan itu kata Rasulullah ketika dengar adzan lari. Hatta yusma lahu durat, sampai keluar kentut. Lari la yasma'u ta'din, sampai enggak dengar adzan. Fa idza qudiya an-nida, kalau sudah selesai adzan, akbal, datang lagi. Masyaallah, Pak, coba. Gigihnya setan tuh, Pak. Padahal dia terganggu. Lari balik untuk suatu target. Itu. Coba, kadang-kadang ngaji itu kalah kita. Kalah, maksudnya. Itu. Sekali aja kapok. Terganggu aja kapok. Ini setan, masyaallah. Hatta idza suwiba bil shalat adbara, ketika qomat lari lagi. Hatta idza qutiya tathwib, ketika setelah qomat datang lagi. Hatta akbar, hatta yakhtur bainal mar'i wa nafsi, sampai mengeluarkan bisikan. Itulah yang dimaksud Rasulullah, alladhi waswisu fi sudurin nas, bentuknya udzkur kada udzkur kada udzkur kada, ingat ini, ingat ini. Makanya subhanallah, kadang takbiratul ihram salam enggak ingat sholat kecuali rencana-rencana tadi. Kadang sholat dari mulai awal takbiratul ihram merencanakan mudik. Allahu akbar. Nanti lewat Tasik apa Bandung ini. Aduh, kayaknya macet deh Solo. Sampai salam balik Jakarta. Subhanallah. Salam itu perasaan udah di Jakarta. Assalamualaikum. Oleh-olehnya tolong dong turunin. Subhanallah. Itu. Hingga kata Rasulullah, hatta yadallar rajul la yadri kam shalla, sampai orang itu enggak ngerti dapat berapa rakaat itu salatnya. Itu fakta setan. Setan kencing di telinga orang yang tidur-tidur enggak salat. Ikatan setan pada kepala orang yang tidur. Jadi selalu orang yang tidur itu dikasih tiga ikatan oleh setan, dan semua ikatan itu bunyi, tidurlah terus, malam masih panjang. Maka kata Rasulullah, wa idza qama dzakarallaha in hallat uqdatun, ketika bangun dikir lepas satu ikatan. Wa idza tawaddaa, lepas satu ikatan. Terus kemudian kata Rasulullah, fa idza shalla in hallat uqdatun, ketika salat berjamaah subuh lepas satu ikatan, semua hilang. Setan mengalir pada aliran darah manusia tadi. Keberadaan setan bersama setiap orang yang disebut dengan korin, masing-masing orang ini ada korinnya. Rasul juga, kata Rasulullah, saya juga punya korin, kata beliau, walakinna rabbi, akan tetapi Tuhanku, a'anani alai, membantu saya hatta aslam, sampai dia tunduk. Di sini para ulama memberikan suatu tafsiran, aslama apakah masuk Islam atau aslama tunduk, tidak bisa mengatur-atur, mengganggu Rasulullah SAW. Ini tafsiran. Gangguan setan terhadap anak yang baru lahir. Bahkan dalam hadis Rasulullah, ma min mauludin yuladu illa wasyaitani yamussu min hina yulad. Tidaklah ada anak yang dilahirkan melainkan ditusuk oleh setan. Fayastahillu sarihan min massi syaitan, sehingga dia itu teriak menangis karena tusukan tersebut. Illa Maryam wa benaha, kecuali Maryam sama putranya. Thumma yakulu Abu Hurairah, waqra'u in syi'tum, wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha minas syaitonir rajim. Ya, berarti tangisan itu karena itu. Jangan di seperti orang-orang kampung katanya nangis karena melihat susahnya dunia, ya.
itu. Nanti dia kalau sudah keluar ketawa, gantian. Kalau ketika masuk dunia pelakunya nangis, yang kanan kirinya ketawa seneng. Kalau giliran keluar dari dunia, yang keluar seneng, kanan kirinya nangis. Itu kila wal qol. Keadaan-keadaan setan pada makanan, tersebarnya setan bagi suri, setan bermain-main dalam mimpi manusia. Nah ini ikhwan, jadi mimpi itu ada tiga, dari Allah, dari setan, dan bunga tidur. Kalau bunga tidur ini jangan, gak usah dipikirin, gak usah ditakwilin. Contoh, tidur di dalam mobil, di parkiran jam sekian, ya, di parkir jam sekian, ditutup, ngimpi masuk neraka, ya iya, itu nggak usah ditakwil ya, karena panas ya. Tapi datang dari Allah, subhanallah, mimpi datang dari Allah. Kita tidur wudhu berdoa, subhanallah, ngimpi ketemu Rasulullah, dari Allah ni'man. Subhanallah, saya ngimpi ketemu orang soleh, dianjurkan untuk rajin tahajud, bagus ya. Tapi setan bisa aja menjelma orang soleh, menyuruh, udah kamu sekarang, saya ini kan guru kamu, dengerin ya, itu kalau kamu ingin kaya sukses, ambil istri tetangga tuh. Nah ini jelas setan, karena gak mungkin kebaikan itu melanggar menabrak syariah. Makanya kata para ulama, setelah wahyu itu permanen, Nabi wafat, maka mimpi tidak bisa merubah, menambah, mengurangi syariah. Gak bisa, mimpi hanya pertimbangan. Makanya kata Rasulullah SAW, mimpi itu bagian daripada 46 kenabian. Ar-ru'yah as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Ya, walaupun ada orang yang ngakal-ngakali, 46 dibagi 2 berapa mas? Gak iso ngitung mas, masya Allah. 46 dibagi 2 berapa pak? 23. Umurnya Nabi Muhammad dakwah berapa tahun pak? Nah itu cok kali cok itu namanya. Cok kali cok dikali-kali cocok. Ya. Katanya bagian kenabian, karena kenabian itu 23, satunya apa? Mimpi, nggak benar itu. Sama aja inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar itu kalau dihitung hurufnya 9. 9 kali 3 berapa pak? 27. Makanya rata-rata lailatul qadar itu tanggal 27. Nah ini sama, ini ilmu kodak gadek gaduk. Pokoknya yang nomor-nomoran itu semuanya nggak ada yang benar. Aduh, dulu WTC meledak dikaitkan nomor-nomor, terus apa lagi? Itu enggak benar semuanya. Pengobatan. Hadirin sekalian, kita harus berobat. Terutama dengan doa, pertama zikir. Jadi obat itu ada dua macam, coba dilihat di bukunya Memungkar Dunia Klinik. Ya. Langsung aja, terapi penyembuhan gangguan sihir, benda keramat, dan kesurupan jin. Hadirin sekalian, kita harus yakin, ma anzalallahu da'an illa wa anzala mahu dawa'a. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti akan menurunkan bersamanya obat. Dan tolong diperhatikan, innallaha juga di situ, kalau hadis yang tadi saya letakkan di catatan kaki. Hadis yang kedua, innallaha la yaj'alu shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan kesembuhanmu di dalam suatu yang diharamkan. Berarti semua penyakit pasti ada obatnya kecuali mati dan pikun. Dan Allah tidak akan mungkin menjadikan perkara haram itu untuk menjadi obat. Itu aja. Makanya gini loh pak, kalau kita berobat, ya Allah, saya berobat, kalau benar caranya sembuh, alhamdulillah. Enggak, seandainya ana ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia, tetap masuk surga, alhamdulillah. Kalau antum sekarang berobat salah ke dukun, iya, kalau sembuh, kalau enggak, antum mati bawa dosa. Bahkan man ata kahinan fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Siapa yang mendatangi dukun menanyakan sesuatu, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Subhanallah.
pas mati coba. Itu kalau iseng nanya tok, tapi kalau membenarkan kata Rasulullah, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu an syai'in la tuqbal faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang sekarang ini mendatangi dukun atau paranormal kemudian menanyakan, membenarkan, maka telah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Tuh, makanya udah sabar kita berobat, masya Allah, 1000 cara 1000 jalan menuju Roma tanpa irama untuk mendapatkan obat yang sahih. Yeah. Macam-macam pengobatan. Nah, pengobatan resep syariat, 1 ruqyah. Masya Allah. Yeah. Dan bacaan ruqyah tidak semua Quran, makanya di sini di akhir daripada kitab antum lihat. Jadi kalau antum ingin belajar ruqyah, ini ayat-ayatnya yang manjur berdasarkan saran para ulama dan juga petuah dan juga praktek yang dilakukan oleh para ulama, dan saya lakukan sendiri dulu sempat menekuni beberapa tahun, tapi karena kondisi dakwah maka sekarang saya suruh untuk ruqyah sendiri-sendiri. Ya, yeah. Ini ayat pertama, ayat halaman 155. Mulai bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meruqyah itu dengan satu kalimat. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turjun. Diulang-ulang terus. Makanya Pak, yang paling terpenting di sini adalah kondisi orang yang meruqyah. Makanya di sebelumnya nanti kita akan jelaskan, kita jelaskan pengobatan resep syariah itu ruqyah. Kedua, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, pengobatan dengan resep medis, madu, haba sauda, minyak zaitun, air zam-zam. Dan ini enggak usah dioplos-oplos. Ya, ikhwan tolong dicamkan, ngoplos itu harus ada uji klinik, penelitian laboratorium. Kalau main oplos kayak jamu gendong Pak, hasilnya saya jamin lancar kentut. Makanya kalau ikhwan tanya, Pak gimana Pak? Alhamdulillah Pak, setelah minum resep Bapak itu kentut lancar banget. Subhanallah. Apa tanda sehat kentut itu? Enggak Pak, negara-negara maju untuk membuat satu obat penelitiannya itu berbulan-bulan, 4 tahun itu tekut disuntikin berapa kali itu, dicobanya ke ayam, ke ini semua baru akurat. Pak, masalahnya begini, kalau antum nanti angger ngoplos, namanya efek obat itu kan panjang, apalagi herbal. Kadang-kadang ada sebagian ikhwan ditanya yang jual, Pak ini haba sudah minumnya, wah terserah Pak, gak ada ukuran gimana. Bahkan ada salah satu ustadz di Surabaya yang meninggal dunia disinyalir overdosis obat herbal itu, gak angger Pak. Bahkan ketika saya dialog dengan salah satu profesor ahli medis, kalau sekarang obat kimia yang laboratorium itu kan dititipin zat kimia untuk membuang, karena gini masalahnya, tubuh manusia tidak sama kebutuhan obat, ada yang butuh 50, ada yang 60, ada yang 70, sisanya ya rata-rata obat itu masuknya 100%. Kalau andaikan tubuh kita cuma butuh 40, apa yang membuang? Zat kimia titipan, makanya dibuang lewat kencing ini kan, kalau apalagi untuk minum vitamin selalu berubah kan, itu dibuang karena gak dibutuhkan tubuh kita. Ketika sekarang tidak ada pembuangan, ngendap jadi apa? Racun. Dan kadang-kadang ikhwan-ikhwan kita itu berani banget, capas, mana mas label halal, kasih sendiri halal gitu. Terus mana mas izin pom? Ah udah izin dari Allah, bismillah. Itu betul. Subhanallah. Bismillah, tulis bener. Bismillah. Udah gitu make nama Rasulullah, hadis Rasul. Rasul enggak pernah dikasih fi. Kan kalau nanti ngerusak, yang rusak siapa? Islam, hadis Nabi. Makanya ikutin saran Rasul, habas sudah.
jangan nangis-nangis. Rasul nyuruh minum apa sudah kok, titik. Madu-madu, madu juga gitu kadang-kadang. Dioplos-oplos ditam sampai tawon aja kesel juga sama manusia. Iya, coba bayangkan, Pak. Udah nyari susah-susah kata tawon. Ya. Ya Allah, sampai pasar itu tawon kalau disuruh neliti lagi, wah ini kayaknya bukan madu gue deh. Kenapa? Anehnya Pak ditulis madu sohe. Ini manusia jahatnya masya Allah Pak. Itu kalau tawon itu bisa mengadukan hak ciptanya itu udah nyampe ke pengadilan tuh Pak. Cuman kan ini tawon kan terima apa adanya aja, kalah sama manusia. Betul. Kita diadukan sama tawon hak cipta kena 1,5 M. Iya, siapa yang merusak hak cipta itu 1,5 M. Terus kemudian termasuk obat terapi mandi, masya Allah Pak, mandi itu terapi. Makanya kenapa kalau panas Rasul suruh apa, mandi, subhanallah. Tapi bukan panas demam berdarah, bukan panas tipes, panas karena perubahan cuaca. Itu konsepnya mandi Pak, pagi jebur-jebur, subhanallah, terus gerak mandi gerak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan fa innal harra min fayhi jahannam, karena panas itu dari uap neraka jahannam. Maksudnya panas itu solusinya adalah air. Maka fa'abridu bis-shalah, makanya dinginkan sholat kalau pada waktu panas. Ini menunjukkan bahwa obatnya juga dingin. Terus kemudian bersuci dengan terapi aroma, bersih dan terapi aroma juga sama. Karena subhanallah Pak, Rasul paling seneng apa? Minyak wangi. Dan kalau kita kena ini disuruh apa? Pakai zaitun, karena masya Allah bagus. Bekam, karena mengambil darah kotor. Terus makan 7 butir kurma ajwa. Bahkan kata Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya, tidak harus ajwa, semua kurma yang tumbuh di Medina adalah barokah karena berkah doanya tanahnya Rasulullah, bukan kurma ajwanya, karena berkahnya tanah. Subhanallah Pak, tanah itu mempengaruhi. Contoh aja Cilembu, antum tanam di Pekalongan, manis enggak? Enggak manis. Itu contoh di sini, apalagi Medina. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'adnya dan juga Tibbun Nabawi, tidak ada kurma yang paling bagus seratnya dan kandungan vitaminnya sekaligus berfungsi buah dan biji ketimbang kurma Medina. Itu makanya minum, makan 7 tiap hari, terutama yang tersinyalir kena sihir. Dan mendetoksin, di sini yang dimaksud racun bukan racun oplosan cukrik sama autan, bukan. Kalau itu mau sekental gak bakal sembuh. Maksudnya di sini toksin tubuh, racun yang mengendap, masya Allah. Ketika minum itu tertoksin, makanya ajwa sekaligus berfungsi sebagai detoksin. Ketiga, pengobatan perpaduan antara resep syariah dengan medis, terapi sholat, masya Allah. Antum lihat sholat, ya, Allahu Akbar. Ini sudah mengencangkan apa ini? Makanya Rasulullah itu subhanallah, kenapa baunya gede, perutnya kecil, kebalikan kita. Apalagi Ali bin Abi Thalib, Pak. Ali bin Abi Thalib itu masya Allah, gede ini, terus perutnya itu dua begini, ya, saking ininya. Ya, kalau antum lihat petinju kan begini dua. Sampai pernah ditanya, Ali perut ente dua, yang atas apa, yang bawah apa? Ditanya guyonan sama temannya. Ya, subhanallah, sahabat itu juga gurau ya. Ya manusia. Ya, terus kemudian setelah itu rukuk, menyalurkan oksigen sama darah ke otak pelan-pelan, makanya bertahap. Ketika sujud semakin kan Allahu Akbar, bertahap biar gak kaget ketika sujud. Dan masya Allah tidak ada cara mengembalikan oksigen sama darah ke kepala kecuali posisi sujud, kaki sambil ditekuk sujud, itu sambil ditekuk supaya kenapa Pak?
kalau ditekuk ini yang kesini udah nggak ada. Jadi difokuskan ke atas semua, ya, antum tekuk kan. Jadi oksigen darah semua ngalir ke sini karena ketekuk. Sehingga yang kesalur ke sini itu ngalir semuanya. Sehingga insya Allah stres, panik itu hilang. Makanya Rasul itu orang yang paling sehat. Kenapa? Tahajudnya kenceng. Satu rekaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Subhanallah. Coba antum praktek Al-Baqarah aja deh. Masya Allah. Dan pikirannya juga sehat karena Rasulullah enggak terlalu materialistis. Makanya sampai berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku miskin, kumpulkan bersama orang miskin. Tapi ini khusus Rasul ya, antum jangan ikut. Antum enggak doa aja udah miskin. Gimana doanya? Gitu. Berdoa dan menghadap Allah dengan sumpah. Kalau kita kena penyakit, tawajuh, ya Allah, terus minta setiap saat, terutama sholat saat mustajab, tempat mustajab terus. Jadi kadang-kadang kita itu kalau sakit banyak yang ngeluh, ngadu sana ngadu sini, tawajuh ngaluh sama Allah kurang. Menjenguk orang sakit dan menghiburnya serta mendoakan, ini juga terapi. Sabar terhadap ketentuan takdir juga terapi. Karena ada orang yang sakit semakin parah karena nggak percaya takdir, protes sama Allah, dan semakin gak ridho terhadap ketentuan Allah, semakin parah tuh penyakitnya. Bersedekah dan berbuat baik kepada manusia, tentang masalah hadis dawau maradakum bisadaqah, obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Ini memang ada ikhtilaf diantara para ulama, tapi Syekh Albani memasukkan hadis ini ke dalam hadis sahihul jami' dan dikatakan hasan. Ya. Terus kemudian beriman terhadap gaib, karena pada akhirnya tidak semua itu yang harus yang kita imani yang kasat mata. Ada hal-hal yang sekarang supranatural, tidak bisa dijangkau oleh indera, perasaan dan juga pikiran manusia, yang ada cuma keimanan. Contoh aja penyakit, masya Allah, ain, pak. Penyakit ain itu nggak bisa dilogika. Orang dipandang sakit. Cara penyembuhannya diambil keringatnya lewat apa? Air. Makanya suruh cuci tangan ini. Air ini dimasukkan ke situ, terus kemudian disiramkan. Itu. Makanya pengobatan itu ada dua, ada yang ilmiah, ada yang tidak ilmiah. Yang ilmiah enggak perlu dalil. Ya, contoh kita batuk suruh minum obat batuk. Pak, dalilnya mana? Enggak perlu. Karena ilmiah. Yang tidak ilmiah butuh dalil. Makanya kalau ilmiah tidak, sementara dalil tidak, maka adanya dukun. Itu aja kuncinya. Kayaknya sayang orang kita itu kadang-kadang pinter-pinter pada kejerat dukun. Bahkan ketika saya meliput apa, proses nyekar di daerah Jawa Tengah itu, ada kuburan Ki Mbala. Itu yang datang itu S1 banyak sekali, bahkan jurusan MIPA. Coba bayangkan, yang ke Ponari itu ada yang S2, pak, S2. Karena orang itu kalau udah datang ke dukun, tempat keramat, tempat klenik, uteknya ditinggal di rumah. Pak, nitip utek. Lo mau kemana? Ke dukun biar lancar. Itu tinggal di rumah. Beriman kepada takdir Allah. Nah, hadirin sekalian, Al-Quran penawar segala sesuatu penyakit. Makanya ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, siapa yang enggak sembuh dengan Al-Quran, lebih enggak sembuh lagi dengan selain Al-Quran. Karena apa? Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Aku telah turunkan obat Al-Quran ini, penyembuh dan rahmat. Pak, obat beda dengan penyembuh. Kalau obat belum tentu sembuh, tapi kalau syifaun, penyembuh pasti. Makanya kalau seandainya ada orang yang tidak sembuh dengan Al-Quran, saya sering umpamakan Al-Quran itu seperti pisau tajam. Kita buat ngiris, imma yang diirisnya enggak kena atau lengannya setruk. Itu ya. Bagaimana sekarang Quran itu bermanfaat? Kalau yang membaca Al-Quran hatinya setruk, hatinya berpenyakit,
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sulit. Ya, ini tentang masalah halal. Nah, kita lanjutkan tadi sarana-sarana ya cepat menempuh cara adil dan menolak permusuhan dengan jin. Makanya jin itu jangan ditantang, Pak. Ayo jin, berani sama gue. Kena antum, jangan ditantang. Jin itu biarin aja, jangan ditantang, jangan juga dicuekin, enggak ada penangkal. Ada orang nantang-nantang jin, akhirnya apa? Betul. Ya, bilangin aja jin, kamu dikasih Allah alam. Udah, tinggal di alam kamu. Kita juga punya alam. Ibarat lele jin, kamu kalau keluar dari empang, kue goreng ya. Nah, itu aja. Iya, udah punya alam sendiri kok. Aneh-aneh, kecobek ya pecel. Itu. Iya, tempatnya di empang, di sungai, di laut. Naik ke meja, kecobek, pecel. Itu, ngapain kamu nyampe ke sini gitu loh. Terus membaca ayat kursi, mencertakan akal dengan iman, memukul jin. Nah, memukul ini bukan pukulan sodokan. Jadi kita kalau jin itu posisinya di mana, langsung kita pukul begini aja udah kesakitan. Sambil kita bacakan, sambil kita, katanya Syekh Abdul Aziz Sadhan, kita takhayul membaca ketika meruqyah itu ada takhayul. Artinya kita hayalkan Quran ini kita hantamkan ke jin. Itu sah, kata Syekh Abdul Aziz Ibn As-Sadhan, salah satu murid seniornya Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ya, contoh aja kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kita pahami maknanya, kemudian kita hayalkan jin ini terpukul dengan ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya, ya. Mengusir mereka dari orang yang sakit. Makanya Rasulullah pernah mendapati orang yang kena kesurupan, ikhsa ya aduallah, pergi wahai musuh Allah. Di, makanya pukulan, dalilnya mana pukulan? Rasul pernah meruqyah Utsman ibn Abil As, salah seorang qori. Subhanallah Pak, umur 8 tahun sudah diangkat Rasulullah menjadi imam Taif, karena dia sudah hafal Quran banyak sekali. Akhirnya suatu ketika dia itu ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, akhir-akhir ini hafalan saya suka hilang, terutama surat Al-Baqarah. Akhirnya ditepuk dadanya Rasulullah dua kali, ya, ikhsa ya Abdullah, ikhsa ya Abdullah, langsung seakan-akan tidak ada lagi yang bisa dilupakan, enggak lupa lagi itu enggak ada. Makanya lupa itu termasuk gangguan setan juga, terutama lupa Al-Quran. Jadi, nah hadirin sekalian, pernah juga ada seorang yang diruqyah Rasulullah dipukul, keluar hewan seperti apa namanya, tikus dari mulutnya. Dan itu juga pernah dialami orang yang menghina sunnah. Ini saya juga turunkan di kitab saya, Membedah Akar Fitnah Wahabi. Pernah ada orang tukang lawak, tukang ledek, tukang guyon. Sehingga ketika itu guyonan, siwak ini gak pernah saya pakai kecuali untuk bersihin dubur saya. Dimasukin bener. Sejak itu beberapa hari langsung perutnya mules terus. Sakit beberapa bulan, akhirnya keluarlah hewan seperti tikus. Dan sempat hidup beberapa saat itu hewan. Dan dia sebelum meninggal mengatakan, hewan inilah yang memutus-mutuskan usus saya. Tuh, sanksi kuntan di dunia buat orang yang menghujat sunnah. Ini termasuk juga syarat-syarat ruqyah. Nih, yang pertama, agar menggunakan kalamullah dengan asma sifatnya. Nah, kita pakai Al-Quran. Contoh aja surat yang kalau jin, kalau kena sihir, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ atau قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ atau مُعَوِّذَتَيْنِ atau ayat kursi. Agar menggunakan kalamullah agar menggunakan bahasa Arab atau bahasa apa saja yang selainnya yang diketahui maknanya.
Jangan sampai bacaan-bacaan itu tidak diketahui maknanya. Apalagi di sana ada mantra Sunan Kalijogo, Rumak Soning Wengi. Itu orang Jawa itu pada apal semua. Jadi itu dijadikan sebagai andalan doa orang-orang Kejawen, bahkan yang punya kepercayaan tentang Sunan Kalijogo. Ya, di Jawa itu ada aliran pengkultus Sunan Kalijogo, namanya aliran Samin. Samin itu singkatan sama-sama amin. Itu, itu sama-sama amin. Samin, dan dia meyakini bahwa Sunan Kalijogo ini orang hebat setelah Rasulullah. Kita ini orang-orang Samin, semuanya turunan Sunan Kalijogo. Samin, sama-sama amin. Agar tidak diyakini bahwa ruqyah tersebut memberikan pengaruh tersendiri, bahkan biiznillah, ini yang harus kita yakini. Ini tentang hal-hal yang terkait dengan sikap kita ruqyah. Jangan sampai, wah sembuh ini gara-gara saya, coba kalau enggak ke saya, wah ini setan tuh. Bahkan Pak Subhanallah, hati-hati tukang ruqyah, setan menipu kita enggak tahu. Sembuh juga ujian, tidak sembuh juga ujian. Antum tahu enggak ceritanya Barseso? Barseso itu ahli ruqyah paling jempol, ternyata ditipu oleh syaitan. Doanya dikasih oleh syaitan yang menjelma setan putih, menampilkan dirinya orang alim dan ibadahnya kuat, sampai Barseso yang ahli ibadah itu merasa minder di depan dia. Akhirnya dia pamit mau pergi mencari orang yang lebih hebat daripada Barseso, ternyata dia di bawah dia. Setelah dia mau pamit, diajarkan, wahai Barseso, kalau kamu ingin seperti saya, baca ini dikir. Di samping itu nanti siapa aja yang kena kesurupan setan jin, kamu bacakan, akan keluar. Akhirnya setan jin itu masuk ke orang. Yang nyurupin dia juga. Nanti kalau dengar bacaan ini, ah keluar, sembuh. Nyurupin lagi sampai yang disurupin adalah perempuan, anak perempuan raja. Yang akhirnya masya Allah terjadi suatu hal yang tidak dimurka oleh Allah. Perempuan tersebut dizinai dan akhirnya hamil dan akhirnya dibunuh. Dan akhirnya Barseso pada saat digantung di pancung, setan lagi datang. Barseso, ternyata kamu bla bla begini. Kamu mbak enggak mau saya selamatkan dengan syarat sujud sekali ke saya. Ternyata setelah sujud pun enggak diselamatkan, akhirnya mati dalam keadaan syirik. Coba numpuk dosa. Aswadal, tipu daya setan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga disebutkan oleh Imam Al-Maqdisi di dalam kitab Masaibul Insan min Makaidi Syaitan, musibah manusia akibat tipu daya syaitan. Kayaknya diwaspadai. Kadang-kadang orang diberikan cospleng subhanallah, akhirnya dia enggak tahu ujub sombong. Wah, gara-gara pokoknya kalau sono itu ahli ruqyah, hebat, sekali tiup langsung sembuh. Akhirnya orang berdatangan ini mengeluhkan, mengkultuskan. Akhirnya apa? Dia tidak iktimat tawakal sama Allah. Tawakal, percaya pede sama dirinya sendiri. Hancur. Na'udzubillah. Selanjutnya dini sekalian, ruqyah hendaknya lakukan, kata Rasulullah, man istata'a minkum ayyan fa'akhaw falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanfaat, memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, tidak lakukan termasuk meruqyah, tapi enggak usah meminta. Sehingga kalau ada teman-teman kita dalam keadaan ada kelainan, langsung aja kita ruqyah, jangan minta. Jangan sampai dia itu nunggu minta dulu gitu loh. Nah, beberapa bentuk ruqyah. Pertama, ruqyah dengan doa. Kita pegang kepalanya, Allahumma rabban nas idza bil ba'sa isfi anta syafi la syifa'i la syifa'uka syifa'an la yuqadiru saqma. Atau ruqyah dengan basmalah dan isti'adzah. Artinya apa? Antum ketika kerja apa aja, gerak apa aja, selalu baca bismillah. Dan ketika ada gangguan, a'udzubillah. Ya, pada saat ta'awudz kita baca, ambil buku bismillah, makan bismillah, minum bismillah, sekarang duduk bismillah, bangun bismillah. Insyaallah itu ruqyah sendiri. Karena pernah ada Rasulullah boncengan sama sahabat kepleset. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, celaka ini setan.
Apa yang dikatakan Rasulullah? Jangan kamu mengatakan celaka setan. Katakan bismillah. Kalau kamu katakan celaka setan akan membesar segede gunung, tapi kalau katakan bismillah, dia akan mengecil sekecil lalat. Makanya bismillah. Terutama di tempat-tempat corok itu ta'awudz. Ruqyah dengan doa sambil mengusap dengan tangan kanan. Terutama ketika kita sakit sendiri di kepala, ya bismillah. Kul wallahu ahad, kul amrubillah, kul amrubinnas. Caranya ditiup dulu. Jadi tiupannya separuh ludah, separuh angin. Jangan angin tok. Itu angin atau ludah semua. Ya. Itu namanya ludah, tapi separuh ludah, separuh angin. Caranya setelah itu dibaca qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birinnas malik qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghaasikin wa min syarri nafathatin wa min syarri hasidin ahsada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sampai selesai begini terus diusap. Atau kalau memang sekarang kondisi kita dalam keadaan sakit, apalagi biasanya kalau habis ngrupiah itu diganggu balik, kita pegang tempat yang sakit sambil bisa apa namanya baca bismillah 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 a'udzubillahi min a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Antum ulangi 7 kali bismillah 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 a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Insyaallah hilang, dan itu masyaallah kita sering praktekkan langsung hilang, apalagi gangguan-gangguan yang sifatnya aneh. Tapi kalau asam urat ya itu harus dibantu dengan obat lain, jangan cuma itu tok. Ya, itu. Nah, meniup napas di kedua tangan sambil membaca muawwidzatain. Sama juga ruqyah dengan Fatihah dengan mengumpulkan air liur dan meludahnya. Dan bahkan kita juga bisa dengan ludah. Ya, ya Allah, bismillah. Ya, biriki ba'dina. Terus kita colekkan ke tanah. Biturbati ardina, terus kemudian kita usapkan. Ini juga cara ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk ruqyah pakai air hujan karena air hujan itu barokah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah air zam-zam, ya. Membaca Al-Quran dan pada air atau menulisnya pada sesuatu dan diletakkan di air kemudian meminumnya atau memandikannya. Dinyatakan kepada Malik, apakah Al-Quran boleh dituliskan pada orang yang demam? Dikata tidak apa-apa dan tidak mengapa meruqyah dengan Al-Kalam At-Tayyib. Abu Dawud berkata, aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang menulis Al-Quran pada suatu kemudian mencuci dan minumnya. Dia berkata, saya berharap semoga tidak apa-apa. Dia juga berkata, aku mendengar Imam Ahmad ditanya, ia menulisnya pada suatu kemudian membasuh dan mandi dengannya, dan berkata, aku belum mendengar sesuatu tentang itu. Ya, Soleh berkata, aku pernah sakit lalu bapakku Imam Ahmad, maksudnya karena anaknya Imam Ahmad itu yang satunya Soleh, yang satunya Abdullah, tetapi yang paling mirip dengan Imam Ahmad adalah Abdullah, sehingga dijulukin juga Abu Abdullah. Ya, aku pernah sakit lalu bapakku mengambil sebuah bejana berisi air dan membacakan ruqyah padanya lalu berkata, minumlah dan basuh muka keduanya. Persis seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika sakit 18 tahun disuruh untuk menghentakkan Allah kakinya, dari bekas hentakan itu keluar air, sebagian suruh minum, sebagian untuk dioleskan. Dari dasar itu dibolehkan terutama zam-zam. Ibnu Qayyim juga pernah praktek mengobati dirinya dengan zam-zam. Karena pada saat itu dia sakit parah sekali, mencari tabib enggak nemukan, akhirnya dia ambil zam-zam, kemudian dia ruqyah membaca surat Al-Fatihah. Dia katakan hampir tidak ada bekas penyakit sedikit pun. Nah, sekarang hal-hal syarat-syarat mu'alij. Syarat yang harus dipenuhi orang yang mengobati atau meruqyah, mau jadi tukang ruqyah, tabib atau dokter termasuk, satu, hendaknya merealisasikan tauhid kepada Allah. Sulit, Pak. Kalau orang sekarang mau ruqyah, akidahnya rusak, keyakinannya rusak. Kalau sembuh pasti ini orang ditipu oleh syaitan. Ya. Makanya dianjurkan orang yang meruqyah ini tauhidnya kuat, akidahnya lurus. Termasuk keyakinan tadi bahwa yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala.
maka tidak boleh terjun ke dalam perkara pengobatan kesurupan orang yang masih melakukan amalan-amalan syirik, kalangan torekot, tasawuf, ahli bid'ah, melakukan berbagai macam kebid'ahan, nazar kepada selain Allah, menyembah kuburan, enggak bakal sembuh itu. Dua, agar orang meruqyah ketika ia meruqyah meyakini bahwa kesembuhan hanya di tangan Allah, itu yang harus kita miliki. Terus agar tawajuh, tawajuh itu betul-betul konsen kepada Allah ketika meruqyah, ya Allah saya minta supaya ini disembuhkan. Jadi jangan sekarang tidak ada tawajuh. Kemudian yang keempat, agar orang yang meruqyah adalah ahli sunnah wal jamaah, berpenampilan dengan tampilan sunnah, dari pakaiannya, dari yang lainnya, semua dia mengamalkan sunnah. Agar orang yang meruqyah membentengi diri dengan zikir-zikir pagi sore, membaca surah Al-Quran, istighfar, tasbih, syukur-syukur setiap keadaan dan tempat membaca astagfirullah. Pokoknya usahakan hidupnya makmur dengan zikir dan tidak lepas dengan zikir, kecuali dua tempat, ketika hubungan suami istri dan di WC, enggak boleh zikir, tapi kalau di hati boleh. Ya. Yeah? Selanjutnya nomor 6, agar orang yang meruqyah menjauhi dosa, maksiat, bid'ah dan perbuatan-perbuatan mungkar yang lainnya. Yang 7, agar orang yang meruqyah gigih melakukan sholat nafilah, ya sholat sunnah rawatib, duha, witir, insya Allah dengan cara seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ke mustajab doanya, mustajab ruqyahnya. Agar orang yang meruqyah menjauhi dusta, curang dan ucapan batil, karena ia merupakan dosa-dosa yang akan memberikan kesempatan setan untuk menguasainya. Karena orang yang curang, menipu, bohong, enggak mungkin dibantu malaikat, yang jelas dibantu oleh syaitan. Sekarang diperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang meruqyah, terutama atau mengobatin. Satu, tergesa-gesa mendiagnosa. Wah kayaknya Pak, ini kayaknya kena sihir. Ini sihirnya di telinga itu Pak. Itu. Atau ini sihirnya di perut Pak, berupa centong. Dari mana? Bapak ini kayaknya gara-gara Bapak punya teman itu yang bisnis itu Bapak disantet. Wah Pak ini kayaknya kena jin di dalam tubuh Bapak ini, jinnya ada 6 nih. Dari mana antum 6, 7, 10? Enggak benar Pak. Karena Rasulullah Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunum. Sesungguhnya jin dan kabilanya tidak bisa melihat kalian, kalian bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kalian gitu. Jadi enggak mungkin ada orang bisa, Pak, rumah Bapak ini kayaknya ada jin. Yang di pojokan itu 3, yang sebelah sono 4. Nah, yang di WC yang di sono itu ada juga. Ya iya, ente enggak ngomong pasti ada WC itu. Nah di dapur itu Pak, jinnya perempuan Pak. Terus yang di cucian gimana Pak? Nah di cucian itu bencong Pak. Nah terus yang di depan rumah Pak, yang itu di halaman, oh itu jinnya pergi pulang itu Pak kayaknya. Jadi kadang datang kadang enggak. Terus gimana Pak? Ini semuanya enggak benar. Jangan tergesa-gesa. Karena apa? Orang yang kena gangguan itu bisa saja gejala histeria, bisa saja depresi, bisa saja skizofrenia, bisa saja halusinasi. Pernah saya meruqyah masuk, ana lupa, saking semangatnya belum mau, langsung saya bacain. Ini kok aneh, mukanya cerah. Sering kadang-kadang bacaan gue ditiruin lagi. Akhirnya saya hentikan. Tanya, Pak, ini ada sejarah enggak Pak, pengalaman-pengalaman pahit? Oh iya Pak, jadi ceritanya dia ini sudah 2 tahun hampir ditinggal pacarnya, terus depresi. Nah ini kelambat untuk minum obat. Kenapa Pak, enggak ngomong siap tadi Pak. Assalamualaikum. Iya, ini membeli obat sembuh. Jadi jangan tergesa-gesa, ya itu, ya. Karena skizofrenia itu hampir kayak orang kena gangguan kejiwaan. Menggampangkan diri dalam mengobatin perempuan, ini. Makanya kalau saya disuruh mengobatin perempuan, mundur. Karena Rasulullah mengatakan, fattaqullaha wattaqun nisa'a, bertakwalah kamu kepada Allah dalam masalah urusan dunia dan urusan perempuan. Karena fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena pertama kali fitnah yang menimpa bani Israil itu di perempuan. Kemudian
klaim melihat jin. Ini ada perbedaan yang sangat tajam di antara para ulama, apakah orang itu bisa melihat jin? Ya, intinya Allah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Antum bisa lihat innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarunahum. Ya. Dan juga Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi ufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku kekuasaan yang tidak patut engkau berikan kepada selainku setelahku. Makanya Nabi Muhammad pernah ingin menangkap ifrit, kemudian ditali di Masjidil Nabawi, kemudian dibuat main anak-anak. Rasul tidak menjadikan itu, membatalkan karena enggak enak dengan doanya Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman itu fasakharna lahu rih, diribikan oleh Allah pasukan dari angin yang bisa menerbangkan dalam satu sekejap jarak sebulan. Tajribi amrihi ruha'an haitsu asab, di mana aja Nabi Sulaiman pengin ke India dalam waktu sekejap dengan angin itu. Subhanallah Pak, Nabi Sulaiman itu ajaib. Ya, kalau sekarang itu Masya Allah, bisa ngilang Pak. Nabi Sulaiman itu bisa ngilang. Set begini, hilang di bawah angin. Itu, jangankan Nabi Sulaimannya, Perdana Menterinya aja kedip singgasana itu datang kok. Eh, plak datang. Singgasana, dikedipin tok begini. Datang itu. Singgasana Balkis itu subhanallah besarnya kayak apa? Dikedipin tok begini. Datang. Kalau ibrit masih nunggu rapatnya Nabi Sulaiman selesai baru datang. Katanya Nabi Sulaiman kelamaan prit. Itu. Akhirnya Asib, ya Rasulullah, ya Nabi Sulaiman, saya akan datangkan. Coba Nabi Sulaiman menjamkan mata. Melek di depannya. Itu. Ya, coba aja antum lihat Zulkarnain bisa membuat negara bawah tanah. Ya. Nah, wasyayatina kulla ghawasin wabana, dan memiliki jin-jin yang kasar untuk tugas menyelam ke dalam tanah, dan juga ke dalam lautan. Jadi, jin, tuh ambil emas di dalam gunung, masuk Pak. Ambil. Tuh ambil di lautan. Ada yang bikin bangunan. Makanya ada sebagian orang yang terkecoh nulis buku Borobudur bikinan Nabi Sulaiman. Karena ini analisa ini, karena Sulaiman itu dari itu Sulaiman. Iya, Sleman itu daerah Sleman ya. Itu. Betul Pak. Benar, ini enggak ngada-ngada. Jadi Nabi Sulaiman itu aslinya dari Sleman, itu dari kalimat Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu aslinya Sleman, Jogja. Nah, Balkis itu dari kali Ratu Boko. Karena Ratu Boko itu Jawa Tengah, tepatnya Wonosobo, Sabak. Karena Balkis itu negerinya mana? Negeri Sabak. Itu aslinya bukan Sabak. Orang Arab aja mindah-mindah Sabak. Aslinya Sobo. Wonosobo, kenapa? Di situ ada daerah Wono, yaitu apa namanya, hutan Wono yang disobo orang, yang didatangin orang. Di situ ada tempat khusus untuk menyembah berhala. Dari setiap penjuru tempat datang ke situ, sehingga tempat itu disebut Wonosobo. Nah, akhirnya Ratu Balkis ini membuat semacam stupa. Sebelum dia disuruh datang untuk ke Sleman, Ratu Boko ini diambil setupanya, dipindah ke Borobudur. Nah, jin-jin yang ada itu membuat patung-patung yang ada di tingkat-tingkatan itu. Maka dia analisa, ini patung nggak mungkin ukiran manusia sehalus ini. Ini ukiran jin. Wa akharina muqarranina fil aswat, sebagian ada yang ditali Pak. Kalau lepas ngeri. Jadi jin-jin itu ada yang ditali. Ya. Yeah. Bahkan di dalam ayat yang lainnya surat Saba, wali Sulaiman ar-riha ghudwa syahrun warwah wa syahrun. Nabi Sulaiman itu punya angin,
sekali berangkat jarak satu bulan, pulang juga satu bulan. Wa asalna lahu ainal qitr, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaan dengan izin Allah. Ya, wa minal jinni may ya'malu baina yaday bi idzni rabbi wa may yazik minhum man an amrina nudzikhu min adzabil sa'ir. Ya'malu lahu ma yasha min maharib, membikinkan mihrab-mihrab. Masyaallah ya, gapura-gapura ya. Benteng-benteng yang memiliki ukiran yang sangat bagus, watamasila, dan bikin patung. Nah, di sini menunjukkan bahwa semua ini khusus Nabi Sulaiman. Di dalam syariatnya Nabi Sulaiman bikin patung itu halal. Kalau syariatnya Nabi Muhammad bikin patung haram. Nah, itu makanya di sini tidak benar kalau ada orang niru-niru Nabi Sulaiman. Wah, kalau Nabi Sulaiman punya kesaktian akik, kenapa kita enggak boleh? Ya udah sekalian aja ente bikin patung. Ya, enggak benar. Wajifanin kal jawab wa qudurin rasiyat, dan piring-piring yang sangat besar. Jadi seperti kolam. Jadi piringnya Nabi Sulaiman itu segede-gede kolam. Dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku, itu semuanya bikinan jin. Makanya pasukannya itu ada yang dari semut. Makanya semut saat paceklik bantu istisqa. Akhirnya Nabi Sulaiman mau istisqa, semut sudah banyak sekali di lapangan. Katanya kepada semua umat, udah kita balik aja, teman-teman kita sudah istisqa. Itu apa? Semut. Karena doanya lebih terkabul. Karena enggak dosa, enggak syirik. Itu, enggak ada semut yang rokok kan? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah bebas. Makanya doanya dikabulkan. Berdoa. Itu subhanallah, semut selapangan itu, Pak. Dalam keadaan tidur ngangkat tangan semua. Ya, terlentang begini. Makanya ketika pasukan Nabi Sulaiman lewat pun, teman-temanku semua minggir. Nabi Sulaiman mau lewat pasukan kuda-kudanya. Jangan sampai kalian diinjek-injek. Begitu. Ada pasukan dari burung, Pak. Termasuk hudud. Ya, hudud itu telik sandi ya, bagian ngecek kondisi. Ya, mata-mata dia. Intel. Jadi intelnya itu dari burung, enak. Itu. Lihat orang ngomong-ngomong, didengerin. Rekam. Itu. Wah, ini gibah Nabi Sulaiman ini. Lapor. Itu. Sampai ada orang yang ditemukan di Yaman, yaitu Ratu Saba ini yang sangat bijak tapi penyembah matahari, dilaporkan Nabi Sulaiman. Masya Allah, Pak, Balqis itu bijak. Lihat seorang raja perempuan bijaksana, dan Allah katakan itu bijaksananya. Lihat, ketika ditanya Nabi Sulaiman, ketika ditantang Nabi Sulaiman, dikirimin surat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, kamu datang dengan tunduk tanpa ada perlawanan. Akhirnya dicek, caranya apa? Ngecek kekuatan Nabi Sulaiman dengan diberi hadiah. Hadiah ini bukan hanya ngerayu hati supaya enggak diserang, Pak. Hebat dia, cerdik. Hadiah ini untuk mengukur devisanya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman terima hadiah ini, berarti kekuatan dia di bawah saya. Kita serang. Tapi kalau hadiah ini ditolak, udah mendingan nyerah aja. Pasti ini lebih hebat. Ternyata yang bawa hadiah emas dan perak, ngelihat pakernya Nabi Sulaiman aja emas, Pak. Ngeper dia. Ya. Gimana? Ya, emas. Wah, semuanya, apalagi masuk lantainya. Pak, marmer keramik yang model lantai Nabi Sulaiman sampai hari ini belum ada. Kelihatan kayak mengalir air, tapi bukan air. Makanya ketika Balqis datang nyenceng baju, dikiranya air. Ternyata bukan. Itu kan gitu. Hebat seorang raja. Ya, padahal usulan panglima semuanya, raja, tuan ratu, kita serang aja, kita hebat, kuat kok. Ntar dulu, semua raja kalau sudah nyerang, tidak kenal ampun, dihabisin semua. Yang anak-anak, ini perempuan-perempuan dibunuhi, semua gedung dibakar, dirusak. Akhirnya dites itu, ternyata ini bukan main-main. Dia kalau menolak pemberian saya,
berarti kita di bawah dia jauh. Ayo datang aja. Apalagi diceritain gini ratu, pagernya aja emas ya, ininya istananya. Akhirnya datang, kata Allah, ini setelah sebelum dia masuk Islam, masuk ya, dia terkecoh, wah saya sudah jatuh, dijatuhin mentalnya sama Allah. Seorang raja, seorang ratu besar daerahnya, ternyata lantainya kalah jauh. Itu lantai, itu baru lantai. Lihat pagernya, waduh, lantainya dikiranya air, ternyata bukan. Makanya ada orang yang bikin kayak tiru-tiru Nabi Sulaiman ya, rumahnya dikasih kaca, bawahnya air, gitu kan gitu. Itu, ya, tapi nggak nyampe dananya pak, ya. Antum jangan niru deh, ada yang niru akiknya, wah ini akik Nabi Sulaiman, tapi ini akik beneran nih mas. Itu anehnya di jati negara jualan akik Nabi Sulaiman seombyok, di Senen seombyok, yang bener mana, padahal akiknya Nabi Sulaiman cuma satu, berarti bohong semua gitu. Nah akhirnya setelah itu, wahai Balqis, apa ini singgasana kamu? Apa jawabannya pak? Hebat, bikin penasaran Nabi Sulaiman. Ka'annahu huwa. Antum baca di dalam surat As-Saba. Ka'annahu huwa. Kayaknya sih mirip. Masya Allah. Wah, jangan-jangan Asib salah ini datanginya. Nabi Sulaiman juga. Wah, kok ka'annahu huwa. Kayaknya sih mirip. Pinter dia. Jawabannya. Nggak, iya, milik saya ini. Ah, ketahuan. Ka'annahu huwa. Setelah itu, Masya Allah, melihat fasilitasnya ininya, dan memang dia milik dia, sehingga dia mengatakan, ini aslamtu, ini bijaksana yang terakhirnya. Ini aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Saya berserah diri kepada Allah bersama Sulaiman, bukan berserah diri kepada Sulaiman. Syirik. Hebat. Ini aslamtu ma'a lillahi. Itu kalau raja yang tidak bijak, wah saya pasrah kepadamu Nabi Sulaiman, terserah kamu apa. Enggak, inni aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Saya berserah diri kepada Allah bersama Nabi Sulaiman, karena sama-sama setara. Ini menunjukkan bahwa Islam itu setara. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini sedikit cerita Nabi Sulaiman agak panjang lebar sama ibrit. Pendapat baru ulama yang mengingatkan itu tentang mu'alid cukup saya kira ya, hal-hal yang syarat menjadi orang yang meruqyah ya. Terus kemudian saya ingin sampaikan di sini ada kesalahan-kesalahan yang ini menyentuh dan melihat wanita bukan mahram, ini juga jangan. Kalau meruqyah antum jangan pegang, bacakan aja. Kemudian menggunakan api untuk mengobati pasien, hindarin, api itu terakhir ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa terakhir daripada obat adalah al-kayy. Pukulan yang berlebihan, jadi seorang digebukin sampai memar, jangan. Jadi mukul ini bukan mukul supaya jerit. Kadang pakai jalin, rotan, cukir, yang jerit, sakit. Itu. Nabi ketika Imam Ahmad dimintai ruqyah, Pak. Itu saat itu sedang ngaji seperti ini, enggak bisa, akhirnya dikirimin sandalnya Nabi, sandalnya Imam Ahmad, itu cuma dipukul di kakinya, keluar. Takut dia langsung teriak nangis keluar, karena takut Imam Ahmad, bukan takut sandal ya. Makanya setelah Imam Ahmad meninggal, orang itu kena kesurupan lagi, jin itu juga. Wah, cari sandalnya Imam Ahmad, cari, ketemu, dipukul-pukul, enggak keluar. Adanya jin, saya enggak takut sandal, takut yang punya sandal dan sudah tidak ada, wafat. Menggunakan ayat Al-Quran dengan salah, ini juga termasuk kesalahan. Jadi tolong dijamkan, ada orang yang mengatakan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat kemuliaan, ada ayat-ayat permohonan, ada ayat balas dendam, ada ayat kebinasaan, ada ayat pemanggilan, ayat-ayat permintaan bicara, ayat tidak meminta bicara, ayat pembukaan, ayat membuka mata pendengaran. Ini semuanya enggak benar. Jadi ini ayat untuk ngunci jin, untuk buka jin, macam-macam. Ini bahkan akhirnya melebar, ada ayat dinar, ada ayat dirham.
ya, yang belum ada ayat dolar ya, subuh ini cukup ya tentang masalah nasihat untuk mu'alis kepada saudara-saudaraku yang sekarang ini menjadi tukang ruqyah, hendaknya banyak bertakwa kepada Allah dan tidak terjun pada pengobatan kecuali setelah ahli, dan mencukupkan diri dengan pengobatan Al-Quran Sunnah, tidak kepada yang lainnya. Tolong diperhatikan itu. Saya nasihatkan kepada saudara-saudara yang mengobatin konsisten dengan sunnah Nabi, penuhi dengan makmur dengan sunnah, hindari bid'ah dalam hidup kita. Saya nasihatkan saudara-saudara kita mempelajari sedikit dari ilmu pengobatan, belajar yang benar, jangan cuma bisa, asal-asal bisa ruqyah, asal ruqyah bekam, asal bekam, ada yang penting keluarin darah. Kalau cuma keluar darah nyamuk bisa pak itu, wah mas darah banyak keluar, iya kedalaman nanti nyocoknya itu. Saya juga nasihatkan kepada saudara-saudara kita para mu'alij agar tidak memukul pasien yang ditimpa kerasukan kecuali jika perkaranya menuntut itu. Jangan ngermukul ya, dikit-dikit pukul, dikit-dikit apa ini, sampai habis ruqyah itu memar, udah gitu enggak sembuh, akhirnya giliran sembuh masya Allah badannya capek semua, ya iya digebukin itu ya, enggak benar itu. Unten nasihat untuk orang yang kena penyakit ya, tolong di muslim dan muslimah yang sedang diuji Allah dengan kerasukan jin, hendaknya bersabar dan mohon pertolongan kepada Allah. Jangan datang ke dukun, rajin sholat, rajin berdoa, tinggalkan maksiat, kuatkan tauhid insyaallah. Dua, yang diuji agar memperbanyak taat istighfar dan zikir ya, terus kemudian membaca Al-Quran setiap saat, terutama Al-Quran yang bisa mengusir jin sihir, supaya kita mendapatkan obat dari diri kita sendiri. Dan hendaknya tidak datang ke dukun atau ustadz yang memang dukun, bentuk merek apapun jangan datang ke sana ya. Ini nasihat-nasihat orang yang ingin sembuh. Fadol, mungkin ada yang tanya, kita mulai. Masih ditunggu atau kita tutup? Hah? Masih lanjut? Atau antum kecapean? Hah, masih? Oke. Ustaz, ada ikhwan yang terkadang kalau tertep godaan setan, dan terkadang memang godaan setan, maksudnya apa? Enggak paham saya. Anak punya teman bisa melihat gerak aktivitas anak apapun selama anak dekat dengan temannya. Apakah melebihi ini pengaruh jin? Hadirin sekalian, atau karomah? Enggak ada karomah kecuali pada orang yang istiqomah. Dan tidak ada karomah kecuali orang yang memang iman dan takwanya kuat. Sehebat apapun, kalau dia tidak lurus akidahnya, tidak bagus ibadahnya, menyimpang dari syariat, maka bukan karomah, bahkan khurafat. Ya, ini diperhatikan. Nah, orang-orang seperti ini biasanya dia memiliki korin yang aktif, sehingga korin-korin itulah membantu dia menyampaikan kabar-kabar yang gaib atau jin yang telah dititipkan dari orang tuanya. Karena ada jin itu yang kerjasama dengan orang tuanya, nenek moyangnya, sehingga itu terjadi terus turun-temurun. Nah, karena itu hal-hal yang seperti ini tidak perlu kita lebih-lebihkan, apalagi kita klaim karomah. Dan inti daripada karomah itu untuk membantu, menolong, menguatkan orang beriman itu. Sehingga Abu Ali Ar-Ruwadbati mengatakan, kun taliban lil istiqamah wala kita kun taliban lil karomah. Carilah istiqamah, jangan kejar karomah, karena Tuhanmu menuntut istiqamah, tapi jiwamu penasaran terhadap karomah. Itu watak manusia, kata Abu Ali Ar-Ruwadbati. Apakah jin bisa mencelakakan, membunuh manusia ketika menjelma? Bisa. Antum dengar riwayat yang ada di dalam Musnad Ahmad. Ada seorang yang dipatok oleh ular, ternyata itu adalah jin. Yang awalnya jin itu ditusuk, dibunuh, berubah ular. Kemudian mau dibuang,
ditusuk di tombaknya begini, dibawa keluar, maka ternyata masih hidup, dia dipatok, akhirnya meninggal. Rasulullah tidak akhirnya mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih dulu meninggal dunia, apakah jin atau manusia. Sejak itulah Rasulullah mengatakan, di Madinah ini ada jin-jin rumah, kalau datang maka usir 3 kali. Ya, itu asbabul wurudnya di situ. Di mana syaitan dan jin tidak tahan, apa? Tidak tinggal, bagaimana? Masuk, saya enggak paham. Tulisannya jelek banget, Pak. Iya. Kayak apoteker, apa kayak dokter. Apakah benar ada hadis yang isinya yang meruqyah dan yang minta diruqyah tidak mencium baunya surga? Enggak ada. Ini hadis buatan enggak tahu siapa. Yang ada adalah Rasulullah SAW ketika menyebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, Rasul mengatakan humul ladzi la yurqun, mereka yang tidak meruqyah. Tapi lafaz ini dhaif. Yang sahih humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta ruqyah. Adapun kalimat humul ladzina la yurqun, mereka tidak meruqyah, maka lafaznya adalah dhaifun jiddan, disepakati oleh ulama ahli hadis. Makanya enggak ada masalah meruqyah, yang masalah adalah meminta. Dan itu tidak diberikan jaminan itu. Dan tidak ada kalimat mencium, karena tidak mencium berarti tidak pernah masuk. Ya, dengan konteks ini saya belum pernah mendapatkan. Ustaz, apakah kita meruqyah orang yang terindikasikan kemasukan jin? Orang yang kita ruqyah harus dalam kondisi kesurupan? Tidak harus. Karena kalau antum ruqyah dengan benar, itu nanti akan terreaksi. Maksud antum dalam kondisi teriak-teriak gitu ya? Enggak. Dalam keadaan biasa, bisa aja kita pegang bismillah, bacaan Fatihah, langsung reaksi. Biasanya pertama dia itu mata tidak fokus, kemudian gerakan ini apa, kalau ada orang gigit itu kan ada otot, itu ototnya itu mengencang sampai ke sini, terus kita pegang atas bawah ya, nah baru mulai reaksi kalau ada. Apakah untuk membersihkan rumah dari pengaruh jin karena lama tidak dihuni, cukup dengan dipakai pengajian? Gini Pak, caranya antum bersihkan, antum bangun, buang unsur-unsur yang dilarang Allah. Barangkali rumahnya ada patung, buang. Apalagi kadang ada sebagian orang yang beli rumah bekas milik orang Buddha, pasti ada ruangan penyembahan, dihilangkan semua. Kemudian setelah itu kita memasuk dengan baca a'udzubikalimatillahittamati min syarri ma khalaq. Ya, kemudian setelah itu kita boleh bacakan surat Al-Baqarah yang kita gunakan untuk beberapa ibadah, sholat, dikir, insyaallah hilang pengaruhnya. Dan enggak perlu datang ke ustaz atau itu minta ditumbalin di tengahnya, di depan rumah, ya. Bolehkah kita minta orang lain, ustaz, untuk melakukan ruqyah di rumah kita? Hadirin sekalian, sama kondisi minta ruqyah untuk diri atau rumah, sama aja kondisinya. Ruqyah sendiri tidak boleh, bahkan ulama mengatakan itu makruh, bukan haram ya, makruh. Laki-laki bolehkah meruqyah wanita dengan sarung tangan? Enggak boleh. Enggak usah pakai pegang, nanti pakai sarung tangan juga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang lainnya. Maka biarkan aja seperti itu. Maksudnya kita dekat, terus kita suruh hijab sempurna, kita bacakan. Ustaz, apakah boleh ikut pelatihan ruqyah syariah yang diadakan oleh beberapa ikhwan? Hadirin sekalian, sebetulnya ruqyah itu enggak perlu ada pelatihan, karena sebetulnya gampang. Ya. Rasulullah SAW enggak pernah mengadakan pelatihan kepada sahabat, termasuk yang dia meruqyah seorang badui dikasih apa itu? Dikasih banyak kambing. Itu enggak pernah ikut. Karena ruqyah itu gampang. Ya.
bacakan aja surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Apalagi zaman sekarang buku-buku yang menjelaskan tentang itu sangat banyak, ya. Nanti ada pelatihan sholat khusyuk macam-macam, nanti repot. Anehnya ngelatih enggak khusyuk. Ya, karena susah, Pak. Susah untuk meraih kekhusyuan, enggak ada yang bisa jamin. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan kasus UGB? Sebetulnya gini, Pak. Ini fenomena kebodohan umat. Saya yakin kalau umat ini ngerti, faham tentang seperti yang kita bahas, enggak bakal tertarik. Apalagi harus keluar miliaran. Bahkan ada satu pasien dari Malaysia itu, satu batu kena 3M. Batu delima merah. Ketika saat pengembalian itu, Pak, satu hari aja, itu baru satu hari, hampir 500 juta. Itu. Ya, makanya di sini kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apapun penampilannya, bisa aja dia haji, masya Allah, sorbannya panjang, gayanya masya Allah, pakai ini tasbihnya mungkin masya Allah, sorbannya 5 meter. Tapi dukun tetap dukun, hakikatnya adalah dukun. Makanya yang penting hakikatnya. Di sini ciri-ciri dukun saya sudah jelaskan. Di antaranya biasanya menanyakan nama kita, nama bapak kita. Kemudian suruh ambil ini, ambil itu. Di antaranya rambut. Bahkan di sini ada dukun yang minta rambut ubun-ubun. Kasihan orang yang botak, rambutnya ubun-ubun, nggak pernah bisa ke sana karena botaknya sampai sini. Itu aneh. Surat Al-Fatihah adalah untuk meruqyah. Bagaimana yang dengan surat tersebut yang dibaca oleh sebagian umat Islam untuk dihadiahkan kepada kini, Pak? Surat Al-Quran itu tergantung bagaimana kita menggunakan, digunakan untuk benar atau salah. Bukan Quran akhirnya salah, perilaku yang menggunakan itu salah. Contoh aja ada sholat salah, bukan salahnya sholatnya yang salah, tapi cara sholatnya yang salah, orangnya yang melakukan salah itu. Nah, kalau seandainya sembuh, syaitan. Contoh aja ada orang yang diruqyah pakai Quran, tapi Qurannya ternyata disimpang-simpangkan, kulhu dibalik itu, ya, kulhu dibalik. Ustadz, siapa itu Ikrimah karena sering disebut di dalam kajian? Maksudnya apa? Ikrimah itu ada dua macam. Ikrimah bin Abi Jahal, ini adalah sahabat. Ada dua yang terkenal, Ikrimah bin Abi Jahal. Yang masuk Islamnya sungguh sangat unik dan ajaib, karena dia diiklankan termasuk oleh Rasulullah halal darahnya dibunuh. Dia lari. Akhirnya dia datang bertaubat, diterima taubatnya oleh Rasulullah, sehingga dia memperbaiki Islamnya dan pernah ketemu pada waktu perang Badar sama bapaknya yaitu Abu Jahal. Ini perang Uhud, maaf. Siapa itu Ikrimah karena sering disebut di dalam ini? Kalau Ikrimah yang kedua adalah Ikrimah tabi'in yang sering diceritakan karena durhaka sama orang tuanya itu. Saya belum pernah dapatkan cerita yang sahih, ya, tentang cerita itu. Kalau orang tua meminta ruqyah untuk anaknya, apakah itu termasuk meminta ruqyah yang akan membuat anak terlambat, terhambat hisabnya? Ya, intinya kita hindarkan semua. Kita sebetulnya gini loh, Pak. Kenapa Rasulullah mengatakan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu tidak minta ruqyah? Supaya meruqyah sendiri dan tawakalnya tinggi kepada Allah, supaya dia tidak tatoyur dan wa'ana. Makanya terakhir kan Allah, Rasul katakan apa? Wa'ana rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka penuh tawakal. Itu, ya. Setiap kali terasa was-was, apakah itu juga perlu untuk diruqyah? Perlu, karena was-was itu gangguan syaitan. Tidak ada lagi, ya, gangguan syaitan.
berdoa yang dilakukan di saat sujud sehingga sujudnya agak lama. Yang saya lakukan membuat saya sering was-was, lupa, dikira sudah selesai rakaatnya langsung berdiri padahal belum duduk antara dua sujud. Apakah itu gangguan syaitan? Ya hadirin sekalian, orang itu kalau fokus biasanya apal tahu. Oleh karena itu ini adalah bagian diganggu. Ya. Karena masya Allah setan itu orang sedang melakukan ibadah, sedang dalam keadaan itu dia dijatuhkan, disesatkan oleh syaitan. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, boleh enggak jika kemudian berdoa di sujud akhir saja? Ya, enggak perlu merubah salah dengan kesalahan. Itu kan salah antum, ini salah lagi. Rubah dengan kebenaran caranya, berusaha untuk ingat ini rukuk sujud pertama apa kedua. Karena untuk doa itu tidak hanya dianjurkan pada sujud terakhir saja, bahkan dari mulai awal sampai akhir dianjurkan, karena Rasulullah menyebutkan secara mutlak, wa ammas sujud fajtahidu fid doa, adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Mutlak. Apa yang menjadi tolak ukur seseorang bisa dijadikan tokoh panutan, terutama zaman sekarang ini di negeri kita, karena banyak dari masyarakat menjadikan seseorang jadi tokoh panutan yang salah karena tidak tahu apa yang dijadikan tolak ukur. Ada dan sekalian tolak ukurnya, mereka lurus akidahnya, benar manhajnya, baik ibadah akhlaknya. Ya, contoh aja tanda paling sederhana kata Umar, ukurlah orang itu dengan sholatnya. Karena siapa yang menyanyikan sholat, maka dalam hal selain sholat lebih menyanyikan. Makanya sampai dikatakan kalau ada orang mundar mandir ke masjid, fashhadu bil iman, saksikan dengan keimanan. Itu aja. Ya, sholat. Kita sering mendengar keutamaan daun bidara. Pertanyaannya dalam bagian bentuknya, dan di sini subhanallah Pak, saya kemarin ke Bali kan syuting ke hutan-hutan ke ini. Ternyata di Bali itu masya Allah daun bidara banyak sekali. Kayaknya udah disiapin Allah karena banyak jinnya di situ. Jadi seakan-akan sudah disiapkan Allah kalau seandainya ini nanti baik benar, ini alat-alatnya. Dan kata Imam Ibnu Hazm, hikmah Allah pada alam semesta tidaklah sesuatu itu sangat dibutuhkan melainkan disiapkan oleh Allah melimpah ruah. Antum lihat sekarang antara angin, air, api, mana yang lebih melimpah? Angin. Enggak perlu pakai usaha apa-apa, tinggal, karena lebih banyak dibutuhkan. Di bawahnya air, perlu nyebok kan, tapi enggak ada setiap ini langsung nempel angin air kan, enggak perlu, tapi melimpah. Di bawahnya apa? Api, mati hidup kan gitu. Walaupun gampang, tapi mati hidup. Kalau dibikin hidup terus, ngeri. Hikmah. Makanya antum jangan takut. Barang yang banyak dibutuhkan dibikin Allah melimpah. Contoh aja emas. Subhanallah. Selalu dibikin seimbang oleh Allah, enggak kelebihan, enggak kekurangan. Beda dengan intan. Karena baik kebutuhannya enggak banyak, makanya dibikin oleh Allah juga enggak banyak. Intan itu bisa ditemukan beberapa, tapi sekali ketemu masya Allah. Karena apa? Hanya untuk menghancurkan benda-benda tajam, dan itu enggak banyak kebutuhan. Apa yang tajam dihancurin? Di sini, kalau di Arab banyak bawa gunung-gunung batu, di sini jarang dipakai. Makanya hikmah. Nah, bentuknya itu biar sangat hijau sekali, di sininya putih, terus kemudian urat-uratnya daun itu nyambung kanan kirinya. Ya, nyambung. Bagus begini. Dan bentuknya semacam daun apa ya? Daun pacar. Daun pacar. Daun. Kalau kurang gede dikit. Ustaz menjelaskan syarat meruqyah, bagaimana dengan syarat-syarat jika meruqyah diri sendiri? Kalau diri sendiri sama, karena pada akhirnya doa yang dikabulkan itu doa orang yang soleh, akidahnya kuat, macam-macam itu. Nah hadirin sekalian, saya tutup, saya simpulkan dengan kesimpulan ya. Ini ada pertanyaan.
bahasanya apa ini? Ustaz, apakah bayi atau anak yang belum balig dapat terkena tipu daya setan? Kalau kesurupan dari sisi kesadaran mungkin, tapi kalau dari sisi apa namanya perbuatan belum. Tapi bisa saja dia digoda untuk mencelakakan orang tuanya. Anak mecah rumah tetangganya supaya orang tuanya susah ini. Jadi, tapi intinya anak itu kebanyakan diganggu di kesadarannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah Hasan Husain, "U'idzukuma bi kalimatin latamati min kulli syaitonin wahama wa min kulli 'ainin lama." Berarti setan itu bisa ganggu anak dalam konteks kesadarannya, dibikin sakit, dibikin enggak sadar, dibikin dia itu sakit-sakitan dan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian, sejak pagi hampir jam 10 kita jelaskan jin sepakat ada. Bahkan di dunia ini ada tiga kekuatan yang siap menghancurkan manusia, yaitu iblis, jin dan setan. Tapi setan itu tidak ada makhluk khusus namanya setan. Tapi semua kekuatan jahat dari kalangan jin dan manusia termasuk iblis itu setan. Maka di dalam Al-Quran juga disebut oleh Allah iblis itu dengan sebutan syaitan. Di antaranya firman Allah, ya, waqala syaitanu lamma qudiyal amru. Itu maksudnya syaitan adalah iblis. Nah, setelah itu gangguan kepada manusia banyak bentuknya. Terutama menghilangkan kesadaran. Satu, kesadaran perilaku sehingga nyimpang-nyimpang, berbuat syirik, kufur, maksiat. Yang kedua, mengganggu kesadarannya sehingga kesurupan, sakit, macam-macam. Dan terapi penangkalnya cukup banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita ta'awud, mengerjakan apa, baca bismillah, membaca surat Al-Baqarah, dan masih banyak cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang bisa kena jin karena faktor 6. Di antaranya adalah gangguan, ujian, balas dendam, asmara, dan usilnya jin itu sendiri. Dan yang ketujuh sebetulnya kiriman tukang sihir. Karena jin itu kadang-kadang enggak mau ganggu kita, cuman diperintah oleh tukang sihir. Ini saya sering katakan jin diinstal kemudian diprogram untuk suatu misi tertentu, nyakitin, bikin muntah, bikin tokonya enggak laku, bikin macam-macam. Kemudian hadirin sekalian, pasukan-pasukan yang akhirnya menjadi pasukan laskar alam gaib, ada dukun, ada tukang sihir, ya, kemudian tukang ramal, penyembah arwah, penghadir arwah, ini juga ada di sekitar kita. Nah, tidak ada cara yang terbaik kita berobat dengan obat yang diajarkan oleh Allah, karena tidaklah ada suatu penyakit melainkan Allah turunkan obatnya, dan Allah tidak menjadikan obat dari suatu yang diharamkan. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seperti itu, pilihlah obat yang diresepkan oleh Rasulullah. Dari mulai madu, zam-zam, kemudian habba sauda, kurma ajwa, dan perpaduan antara resep nabawi syariah dengan ilmiah. Karena pengobatan yang paling bagus itu zahir, batin, luar dalam, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayyub. Air yang telah didapatkan di sebagian diminum, sebagian disiramkan ke tubuhnya, akhirnya diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan hadirin sekalian, perhatikan kepada orang yang mengobati, jaga diri baik-baik, semua atas dasar izin Allah. Jaga akidah, manhaj ibadah, makmurkan diri dengan sunnah, hindari bid'ah, penyimpangan dan maksiat, karena itu menyenangkan jin setan, membuat lari malaikat dan tidak mendapatkan bantuan dari Allah. Adapun orang yang sekarang ini sakit, satu, hendaknya sabar dengan takdir Allah. Keduanya, minta pertolongan kepada Allah setiap saat dan tidak tergesa-gesa sehingga berobat dengan cara-cara yang salah. Apalagi yang diharamkan, apalagi mengandung unsur syirik.
Dan yang keempatnya yang tidak kalah pentingnya, kalau seandainya kita berobat salah enggak sembuh, naudzubillah, sembuh juga naudzubillah, bahkan kalau enggak sembuh masuk neraka, mati su'ul khotimah. Dan hindari dukun. Di Indonesia ini banyak merek dukun, ustadz menurut istilah orang pesantrennya, kiai khos menurut istilah tasawufnya, paranormal menurut istilah medianya, dukun menurut istilah orang kampungnya, orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Jadi oleh karena itu kita hindari. Insyaallah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Quran ini penyembuh. Kita semuanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku yang mengabulkan. Dan ini enggak ada khusus ustaz atau kiai ini, semua. Dan semakin kita latihan meruqyah diri sendiri, semakin bagus. Kita tahu kita bisa. Dan Pak, kalau diri sendiri bentengnya per menit jin enggak bisa masuk. Tapi kalau ustaz sebulan cuma 2 kali, 3 kali, seminggu paling banter 2 kali, sementara jin masuknya setiap hari berkali-kali. Apalagi kadang-kadang dibawa ke ustaz, wah jinnya keluar, ngopi dulu, akhirnya dirukyah kayaknya semua alhamdulillah pak, anak bapak udah beres, ternyata pulang masuk lagi. Emang tahu jin keluar masuk? Itu masalahnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.